sendiri. Oh salah. Dibahagiain Kakak Bilar. Kakak Bilar untuk Dede. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini memang begitu indah, apalagi couple cute kita Lesti dan Bilar hari ini jalan bersama double date dengan Haris Friza. Tentu mana seru sih menurut kalian antara Lesti Bilar dan Harcis Haris Friza? Ya, mereka adalah sama-sama buciner, sama-sama ya lagi dimabuk cinta dengan pasangannya masing-masing. Lihatlah, ulah Lesti dan Harcis ini, ya sungguh sangat cute banget bukan? Ya, hingga membuat si Moreno baper karena ulah Harcis tentu saja. Harcis makin mesra aja. Bagaimana dengan si Dede? Lesti dan Bilar memang selangkah terdepan, terbukti mereka berdua, yakni Lesti sudah dikasih cincin. Cincin tunangan kah? Ya, cincin yang dipamerkan oleh si Dede Lesti pada Ria Ricis dan tentu pasangannya, yakni Haris Friza. Ya, memang Lesti dan Bilar tetap mengukuhkan dirinya sebagai pasangan terviral, terbaper, terkiut, tergesrek, dan terpokoknya. Apalagi dengan hadirnya cincin di jari manis si Dedek Lesti ini. Menambah manis jarinya dan menambah cantik si Dedek Lesti. Ya, seru kan guys? Dan cute tentunya. Senang gak? Gimana rasanya dikasih cincin? Rasanya seperti ini. Ya, si Dedek Lesti melayang-layang, merasakan perasaan yang luar biasa bahagia dan senang ketika disurprise cincin oleh Bang Bi. Ya, membuat kita semua yang masih belum punya pasangan pada iri kan, ingin merasakan kebaperan yang dirasakan oleh Lesti dan Bilar. Juga Moreno ini yang dibuat baper karena ulah si Harcis. Ya, cepetlah no pacaran biar nantinya kamu juga bisa merasakan sayang-sayangan seperti mereka itu. Tentu kabar di sore hari ini menjelang malam, menjelang acara di Indosiar cukup mengembirakan, di mana Dedek Lesti mengungkapkan dengan mulutnya sendiri bahwa cincin yang sering ia pamerkan adalah cincin pemberian dari kakak Bilar, kekasih hatinya. Tentu hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa Lesti dan Bilar sudah tunangan. Tinggal peresmian acara seremonialnya bagaimana nanti. Dan menghalalkan hubungan mereka itulah yang kita doakan dan selalu kita tunggu kekiutannya. Itu saja kabar di malam hari ini. Jangan lupa untuk kalian untuk selalu stay tune di channel kita dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.